Ketemu lagi dengan saya, sahabat sehat. Tadi kita sudah terapi Kak Jeruya dengan punya ini, parah ini. Nah, sekarang saya mau treatment untuk latihan jalan ya. Ya, sudah ada kemajuan 4 tahun. Tapi pelan-pelan ya Kak ya. Kaknya ini baru-baru keluar dari rumah sakit ya soalnya. Kakaknya saya ambil, kakaknya satu. Kami coba jalan, kita harus jalan pak ya kak. Cari nafas dulu, jangan langsung jalan kaki sama saya. Lampan aja, cari tenaga. Kakak, tunggu dulu sampai tiga, cari nafas. Kakaknya ambil tenaga dulu. Nah, tuh, dua, tiga. Coba aja nanti sampai, kita tenang-tenang. Jaga indah. Ah, empat langkah. Ya, tak boleh cepat-cepat belajar jalan. Sabar. Oke, kamu itu udah ada kemajuan lah. Relax kak ya. Satu, dua, tiga, saya ambil tongkat. Ya, jalan aja kak, gak apa-apa. Dua. Ya. Tiga. Ya. Gimana kak? Ngos-ngosan. Ya, tapi harus dipaksa itu supaya olahraga biar jalan. Nah, ini kalau dilihatin lagi nggak boleh, nanti kaknya lemas. Ini sudah batas ya. Satu, dua, ayo kak, bisa kak? Ada hija. Bisa. 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 Ya, sebelumnya kakinya diseret dulu ya kalau jalannya. Ini sudah mulai diangkat kok kakinya. Ini langkah aja dia kasih. Nah, ini luar biasa ya. Yang balangan mandi. 2, 3, 4, 5, 6. Pegangan ya. Halo, telaten. Nanti jangan lupa dibarurin terus bu ya minyaknya bu ya parasnya ya. Ini terutama bu, ini terus nanti. Kalau perut nanti kenyang, perutnya kenyang. Oke. Sekarang kenyang belum jalan. Belum jalan. Orang kecari ya pasti sih. Bentar lah, jalan ya. Bapak harus gini, saya gak pernah Bapak fitness kan, suruh ke gym, pas lah semua sama. Terus jalan, terus dah. Terus ya. Sekarang saso. Oke, udah. Kemangannya luar biasa. Saya sosialisasikan sekali lagi, bantulkan ini sangat kejepit, stroke dan sebagainya. Ditempuh tulang ekor, telapak kaki ya, dan juga ada sedikit. Karena sudah bisa 6 langkah jalan. Nanti next video berikutnya 8 sampai 10 langkah. Sampai ketemu.